Wah, aku lapar. Hah, sudah tidak punya rumah. Kelaparan lagi. Hah, ada mobil di sini. Mobil panjang. Bagaimana kalau aku bawa mobil ini dan jual? Oke, aku jual dulu mobilnya. Semoga laku ya. Aku harus kembali. Oke, masuk ke dalam. Aku akan jual mobil ini. Mungkin aku bisa membeli rumah. Pak, ini mobil bagus sekali, Pak. Satu-satunya di kota Dudes. Ya astaga, harganya murah sekali. Ah, aku ambil mobil ayam ini. Dimanakah aku bisa mendapatkan tempat tinggal yang baru? Aku harus kemana nih? Aduh. Aku harus bertemu dengan Chat. Mana si Richard ya? Itu dia di sana. Chat, tolong aku, Chat. Aku sudah tidak punya rumah. Dude, tinggallah bersama aku di sini. Tapi bagaimana nanti aku kehujanan? Kamu enak jadi patung. Biar hujan, kamu tetap tidak akan apa-apa. Ya, tapi aku sudah bertahun-tahun di sini. Aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, itu juga sih. Apa aku harus tinggal di bangunan tua ini? Aja ya. Aduh. Aduh, sudah malam lagi. Aduh, abu menyala-menyala. Menyeramkan sekali tempat ini, beda dengan di rumah. Apa itu putih-putih? Oh, ternyata awan. Aku kira hantu. Waduh, tidak enak sekali tinggal di tempat ini. Ada suara. Bagaimana ini? Ada suara orang memanggil nama aku. Dube. Aduh, ini pergi dari sini. Aku tidak mau di sini. Lebih baik aku pergi. Pergi saja. Lebih baik aku pergi dari sini. Ya. Ini kan rumah Rici. Apa Rici ada di dalam? Rici? Pintunya terbuka. Bro? Kamu di dalam? Kok Rici tidak ada? Apa aku nginep di sini dulu ya? Tapi rumah Rici menyeramkan juga. Tidak ada orang di sekitar sini. Kok mobil aku jalan sendiri? Aduh. Ada suara. Siapa itu? Ada suara. Aku tidak tahu di mana. Di mana dia tadi? No. Hah? You need to grow up. Ada orang di sini. Siapa? Aku takut.
Siapa? Ada orang di sana. Aduh, siapa sih itu? Pergi kau. Apa kau di sini? Dia hilang, dia kemana? God damn it. Lari! Ada hantu di rumah Rici. Lari! Dudek pun bingung harus tinggal di mana setelah rumahnya disita. Apakah dia akan mendapatkan tempat tinggal yang layak? Nantikan kisah selanjutnya.